Halo guys, selamat datang di channel Lukulo Media. Kali ini bersama saya Rodin Saputra akan memberikan tutorial video cara optimasi SEO YouTube atau optimasi video YouTube agar mudah ditemukan di pencarian YouTube ataupun di Google, karena Google dan YouTube saling membantu ya untuk mesin mencarinya. Jadi begini, saya mau cerita dulu. Awal-awal saya membuat video seperti ini itu terinspirasi dari seorang ibu hamil yang dimana dia banyak mencari artikel atau video hanya mengandalkan suara tanpa melihat videonya secara langsung. Jadi videonya di YouTube diputar tapi dia hanya mendengarkan suaranya. Kebetulan karena pada waktu itu dia sedang bekerja, kebetulan bekerjanya juga satu departemen dengan saya. Dia dengan teliti, dengan hikmat mendengarkan suara video di YouTube. Saya tanya ke dia, "Sedang apa, Bu?" kata saya. Dia menjawab, "Sedang mendengarkan tip-tip sehat seorang ibu hamil." Nah, dari situ saya terinspirasi. Berarti sebenarnya kebanyakan ataupun ada beberapa bagian orang yang menggunakan YouTube untuk menggali informasi jauh mengenai kebutuhan kehidupannya sehari-hari atau yang sering dialami. Hanya dengan modal suara udah bisa menerima informasi yang dibutuhkan. Oleh karena itu saya membuat video seperti itu. Sebagai contohnya adalah di sini saya membuat video hasil tes pack samar. Sebelumnya saya sudah melakukan riset ya, di mana hasil tes pack samar menjadi kata kunci yang banyak dicari baik di Google maupun di YouTube. Nah, sebelum video saya muncul di sini saya terinspirasi juga kata-katanya. Di sini ada review test pack one mate A3 disamar atau tidak jelas pada alat test pack kehamilan. Di sini 1 tahun dapat 189.000 penonton. Oke. Selanjutnya saya mencoba langsung to the point saja. Langsung saya gunakan kata kunci hasil tes pack samar dan saya menggunakannya langsung di judul. Nah, beberapa bulan kemudian ada yang ikut. Mungkin ikut seperti saya atau terinspirasi juga dari video sebelumnya atau setelah saya banyak menggembar-gemborkan tentang saya optimasi video ini. Sebelum saya bikin ini, saya juga udah bikin video sebelumnya tentang optimasi video. Nah, di sini kan Kujaga Usia 100.000 penonton setelah 6 bulan. Dan tak mau kalah lagi ada Perawatan Kesehatan 102.000 kali tonton baru 2 bulan yang lalu. Dan menurut saya optimasi saya memang benar-benar terjadi dan terbukti. Contohnya saya ini menggunakan kata-kata hasil tes pack samar. Setelah saya membuat seperti itu, ada yang lebih langsung to the point lagi, test pack samar. Nah, test pack samar. Ini juga menjadi sebuah pertanyaan ya buat para ibu-ibu atau ibu-ibu muda yang baru nikah. Apakah benar test pack samar itu hamil? Nah, di sini dia langsung mencantumkan langsung hasil karyanya di sini. Nah, selain mendulang view yang banyak dalam waktu yang singkat, tapi ini ada yang singkat dan enggak ya, saya 8 bulan baru 200.000, nah ini ada yang singkat 2 bulan udah langsung tembus 100.000. Bagaimana caranya? Kita langsung masuk ke analitik. Nah, di sini ada pembuktiannya ya, hasil tes samar nih. Di sini dalam waktu 48 jam terakhir banyak dicari ya, banyak yang nonton hasil tes pack samar. Bagaimana penerapannya? Kita langsung ya. Di sini misal kita cari hasil tes pack samar. Tes pack. Di sini banyak sekali kata-kata yang bisa dijadikan rujukan, tapi saya lebih milih samar karena lebih membingungkan. Kalau hasil tes pack negatif kan orang, oh ya udah nggak hamil, positif pasti udah pasti ya tinggal periksa ke dokter. Tapi yang samar ini bikin bingung dan banyak orang mencari.
dari thumbnailnya juga harus menarik ya. Judulnya harus ada kata kunci Tespek Samar. Di sini, nah ini dia. Deskripsinya juga harus ada kata-kata hasil Tespek Samar, di mana ada penjelasan lebih detail yang sesuai dengan video. Terus tag-nya di sini ada berapa? Coba kita hitung 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. Ada 13 tapi 10 pun cukup, 5 pun cukup ya sebenarnya. Oke, seperti itu saja sepertinya. Satu yang perlu Anda ketahui adalah jika Anda menganalisa video-video yang seperti ini, nanti Anda usahakan bikin video yang lebih baik lagi dari kualitas video, audio, dan sebagainya, thumbnail juga, atau alasan mengapa Anda membuat video ini gitu, harus lebih detail agar orang lebih menarik untuk menonton video Anda. Jika ada yang bingung atau masih belum jelas, bisa ditanyakan di kolom komentar atau request video yang lebih detail lagi. Ini udah 7 menit, oke. Itu saja. Nanti Anda juga bisa cari-cari video yang lain ya, misalkan optimasi video. Di sini juga orang populer ya, gimana caranya? Ini kalau kata kunci muncul di atas biasanya sering dicari, optimasi video YouTube, optimasi video agar banyak yang nonton. Nah ini salah satu cara optimasi video biar banyak yang nonton. Harus di riset dulu dari pesaing-pesaingnya. Dan kemungkinan Anda juga bisa melihat inspirasi dari kehidupan sehari-hari seperti apa yang saya lakukan. Oke, gitu saja. Jangan lupa like, share, comment, dan subscribe. Thank you.